Dari Firdaus, sentuh! Jaringan yang dilakukan oleh Firdaus Razak meletakkan Geranto mendahului. Menunggu dan tempanan Wanda Lewis. Masih lagi Lewis, peluang untuk Perak. Wanda Lewis mencari arah di tempat dua pemain. Dan Nur Hakim Hassan, kali ini Wanda Lewis, Pak Tiban di sebelah kanan, tetapi dia memilih kepada Syarif Fikri, mencari ruang. Syaril diselamatkan di situ oleh Roslan. Itu lagi asakan Hakim. Antara kerana kuasa penalti, pintu gol terbuka. Gagal ditolak oleh Syarif Fikri. Lalu Anderson membantu PKNS untuk mara sehingga ke peringkat separuh akhir. Kali ini Haris Irfan. Firdaus. Wang yang dimiliki di situ oleh Hafiz. Yang memungkinkannya untuk mengecewakan Hafizul dari Firdaus. Jaringan yang dilakukan oleh Firdaus Razak meletakkan Geranto mendahului di Stadium Tun Abdul Razak ini, menggembirakan para penyokong tuan rumah. Ya, dan baru saja saya ingin mengatakan pertamanya Hafizul perlu meletakkan fokus untuk benteng. Keduanya perlu meletakkan fokus kepada diri sendiri. Posisi beliau, adakah beliau berada di dalam posisi yang terbaik untuk menghalang? Menunggu dan tempanan Wanda Lewis. Masih lagi Lewis, peluang untuk Perak. Wanda Lewis mencari arah di tempat dua pemain. Clearance yang tidak berjaya, hanya singgah kepada Pak Tiban. Cari ruang untuk Pak Tiban ke tengah. Brandon Gunn, Wanda Lewis. Percubaan Wanda Lewis. Diselamatkan sekali lagi oleh Roslan menerusi Brandon Gunn. Roslan terus mengecewakan Perak. Di roll Wanda Lewis, akhirnya kekebalan Roslan Arba'i roboh jua menerusi Wanda Lewis yang langsung tidak diberikan kawalan dalam kawasan penalti untuk Perak menyamakan kedudukan. Di sini Syarif Fikri dengan peluang. Wanda Lewis tidak berdepan masalah untuk menyumbat gol yang kedua buat Perak. Minit ke-85.
kehilangan penguasaan dan perjalanan jerantut terhenti di peringkat pusingan yang ketiga. Mereka memberikan segala-galanya untuk cuba mencipta sejarah. Ia peringkat pihak menjadi Firdaus Razak meletakkan jerantut di depan di separuh masa yang pertama. Tetapi dua jaringan dari Wanda Lewis membawa Perak ke suku akhir. Dengan keputusan muktamad di Stadium Tun Abdul Razak, jerantut 1, Perak 2.